Oke, halo guys, kembali lagi di channel gua dan kali ini gua mau ngebahas skin Starlight Guardian ya. Skin Starlight bulan Oktober yaitu Guardian Cyber Ops. Ini udah ada di eventnya yang pasti Starlight udah gua baru udah dapat ini skinnya. Gua tinggal ngeklaimnya hadiahnya dari di email ini bundlenya yang dapat setiap 2 minggu ya nggak salah 2 minggu ini enggak 2 minggu atau seminggu gue lupa juga. Di sini gue udah jadi Starlight member juga di profil gue, tapi ini ada ngebug ya, border gue masih di sana, masih border Cyber Legend. Dan di bisa dilihat di sini gue udah make skin Cyber Ops yang Guardian. Ini skin keren bener. The perfect combination of might and magic. Tuh keren tuh. Tadi ini dirilis jam 3 sore tadi ya, jam 3 sore. Tanpa berbasa-basi, gue langsung main klasik aja ya. Oke, gue udah dapat match. Mudah-mudahan timnya ya pasti beres lah ya. Oke, gue dapat Gosen di sini ya. Wah, keren nih animasinya. Ada the perfect combination of might and magic. Gua make talent custom magic di sini, pakai spell retribution. Untuk build-nya sendiri gua make rapid boots ya. Oke, gua udah di game di sini. Tadi udah dapat profil gambar dari Guardian-nya saat gua main. Oke, untuk build gua sendiri di sini gua pakai seperti ini ya. Ada rapid boots, gua kurang hafal juga namanya. Yang gua hafal cuma rapid boots doang. Gua mau clear land di mid dulu buat naikin ke level 2, abis itu gua beli item jungle buat ngebuff. Karena item jungle itu 4 menit pertama baru di 4 menit pertama dia kurangin XP 30%. Jadi gua langsung beli aja pas di early game, bukan pas 4 menit awal kita dimulai gamenya tadi. 4 menit kita pertama kali beli. Gue di sini gue dibantu Deodora untuk ngambil buff. Oke, langsung saja gue beli Hunter Smite. Oh, di sini skill 2-nya warna hijau ya. Untuk basic attack-nya warna hijau juga. Yang pasti ini temanya pasti warna hijau-hijau semua. Nah, yang pasti. Dan ini skin. Wah, itu keren itu. Skill satunya. Dan skill 2-nya juga keren. Dan pasti ini lebih keren dari skin Starlight-nya. Bukan Starlight, skin elite-nya hairstyle model itu ya, hairstyle itu. Jadi yang sudah beli skin itu ya rugi-rugi aja lah ya. Soalnya dibandingin ya sama-sama aja sih. Untuk benefit yang didapetin dari Starlight juga banyak juga ini. Dapetin BP card. Ini kalau animasi 1 bulan border dapat border juga. Oke, di sini gua bisa ngekill Hanabi. Wah, dapat kill. Ini enggak ada ngambil buff ya? Bentar gua cek ke bawah dulu. Gua biar gua bisa ambil buff nih, buff. Untuk ultimate-nya sendiri dia warna hijau juga teleport-nya ya. Ya, temanya sih warna hijau gitu. Gua make apa di sini? All life is equal. Apa nih, lupa gua namanya, yang warna ungu nih. Item jungle-nya. Di sini buat nambahin damage-nya, damage damage. Dulu kan dia nambahin. Oh, ini buff enggak diambil. Gua ambil lagi deh. Mumpung ultimate enggak ada. Untuk skill larinya ini. Ultimate itu ya warna hijau teleport tadi. Di bawah war terus negerinya ya. Ngomong-ngomong, gua pakai yang warna ungu nih ya, apanya item jungle-nya, karena ini udah nambahin damage, bukan nambahin speed lagi. Dan ini nambahin damage juga murah, bisa dimatiin. Dia ada spell Aegis. Mati dong. Wah, mati. Oh, tidak. Buat Guardian ya ini bagus ya. Dulu kan dia nambahin damage. Dulu dia nambahin attack speed, bukan damage, salah ya. Dia nambahin attack speed. Bukan attack speed.
movement speed salah terus gua. Dia dulu nambahin movement speed setiap stacknya, sekarang dia udah nambahin damage gitu. Udah sama kayak apa itu Nebel Blade sekarang. Nambahin damage setiap stacknya. Ngomong-ngomong di sini di early game kita udah mendominasi. Nah, udah mendominasi game-nya ya di early game. Yang pasti gue masih bisa menang lah ya. Kemungkinan menang itu udah ada, soalnya early game udah menguasai. Jarang-jarang juga ini dapat tim klasik begini, kompak-kompak ini. Meskipun tank nggak ada. Nih Hanabi ada di mid. Gue kayaknya bakalan ke bawah deh ya, bantuin itu. Kayaknya bawah lagi hobi bener war. Mati nih Kagura. Wah, disampain gue. Gue ambil apa ini, keong deh. Ambilin gold. Soalnya gold ini dapat dari kayak Hanabi yang lagi ngebuff. Gue ambil buff Hanabi ya. Oh, gak dapat gue. Soalnya ini kayak dari Kyong ini dapetin satu wave total gold ya. Total gold yang gua dapat total wave minion gitu. Jadi setiap kayak kita nge-kill kelomang, kita dapat kelomang ya. Kita dapat satu wave minion yang tiga itu, kita dapat gold segitu. Jadi totalnya sekitar 300 gold kita bakalan dapat cuma untuk ngukil satu monster jungle tuh aja. Oh, di bawah di atas nih pada start semua bisa gue bunuh. Wow, kena stun gue. Pankonya nggak terlalu mantap bener apanya hukumnya. Menurut gue ini skin sih keren, warnanya warna hijau, animasi intronya juga keren, dan gambar yang di apanya juga keren ya. Gambar dia yang digambarnya pas awal mulai itu gue nggak tahu itu namanya apa, itu juga keren sih. Wah, ini early game kita menguasai benar nih. Ada Franco di sini. Buat yang kalian nggak tahu, itu Gushin sekarang udah jarang di ban juga ya. Udah bukan jarang di ban. Lebih nggak suka di ban sama orang. Karena Gushin itu udah di nerf habis-habisan. Tapi kalau misalnya kalian makainya pro kayak Lancelot, sekarang kan udah di nerf habis-habisan. Wah, gua bisa ngekill loh tadi. Kena sampahin itu Kagura tadi. Padahal gua cuma ngambil narik skill 2 gua. Skill 2 gua dong. Ini Hanabi. Oh. AFK-nya tadi. Oh, flicker dia si Chou-nya. Apa namanya? Fusion ini udah nggak OP kayak dulu lagi, gila-gilaan, kayak dulu, sama kayak Lancelot lah. Asalkan kalian pandai makainya aja, udah itu. Kalau pandai make ya udah, susah juga ngebunuhnya. Tergantung hero-nya juga. Walaupun kalian pandai make gitu, pro-pro, tim lawan pada feeder gitu. Tim lawan pada feeder. Ya udah itu Gushin ini tetap berbahaya ya, bisa dibilang ya. Ini buff dari tadi gua dapat buff mulu loh. Oh, ada nggak hooknya si Franco miss. Dapat. Okay, sip, dapat. Miss mulu hook Franco ya. Gue udah ngekill 4 di sini, mati 0, assist 5 ya. Untuk skillnya ini keren. Magic lies in the mind, but my blade follows my heart. Buat yang kenapa pakai rapid bots gitu kan, dia buat buat
nge-roaming gitu lebih lebih cepat jadi, karena Gushin ini nggak bisa stay land gitu, dia harus butuh gold yang banyak juga buat nambah buat item buat Jiber jadi. Wah, triple kill nih siapa sampai buat buat jadiin itemnya si Gushin, kalian harus roaming, bantu tim juga. Kalau nggak, kalian nggak ada roaming, ya nggak bakalan jadi item Gushin kalian. Jadi kalau misalnya kalian mid laner, jadi kalian itu harus roaming gitu, jangan stay di mid lane doang, kerjanya farming, stay mid lane, jangan kayak gitu deh. Oke, gue di sini udah dapat buff mulu dari tadi. Leslie-nya suruh surrender tuh. Initiate retreat. Si Leslie-nya, ah, cowoknya nih, nafsu-nafsuan nih sama gue nih. Wah. Untung gue cepet tadi ya, mau ulti biar kabur, nggak langsung di ulti sama si Franco. Kalau ada di ulti sama si Franco, mampus gue tadi. Wah, ada kaburan nih. Kena lagi. Ini pada napsuan sama gua semua nih. Ngejar-ngejar gua nih. Ngejar gua semua nih. Apa salah gua send, Pak? Nabi nih. Iya. Monster kill. Double kill. Wah, double kill. Wah, bisa maniak enggak nih? Ayo, maniak dong. Maniak. Triple kill dulu, ah gak dapet triple kill lagi. Gak jadi maniak deh. Udah dapat 8 kill di sini ya. Udahlah, ini fix menang. Tamu sudah udah ngepush di atas juga ya. Tamu sudah ngepush di atas. Ada Nabi nih, gua napsuan nih. Napsuan kita majuin, ah gak kenal lagi skill satunya. Oh, ini efek animasinya, efek-efek skillnya itu keren-keren. Pas dia nancap di apa, di tanah, juga keren. Keburannya, alah ini, payah ini. Wah, mati gua. Hit tower lagi, mati gua. Kira gua mati. Efek kenapsuan yang hakiki. Gua udah balik ya di sini. Gua skip aja tadi. Soalnya kelamaan 1 menit. Ini game udah mendominasi sekali ya. Udah 39 nih. Tinggal di end aja. Gua mau end aja lah langsung deh. Supaya enggak kelamaan gitu. Wah, tuh hook-nya kena loh itu. Tapi sih menang war ya, karena damage mereka kurang. Wah, gak mati tuh. Gua nge-kill aja. Oke, gua mau end aja ya. Biar aja minion yang endin. Mau di end sama Tamus. Tamus ada kebosan nanti ya. Oke, menurut gua nih skin Gushin Cyber Ops ini betul-betul keren ya. Skin ini worth it bener. Bener-beneran beruntung kalian beli ini skin, soalnya ini skin betul-betulan betul keren ya, betul-betulan worth it untuk dibeli ya. Jadi sampai di sini dulu review skin gua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Ngomong-ngomong, gua bakal ngadain giveaway diamond. Caranya gimana? Yang pasti secara pertama kalian harus subscribe channel ini, dan yang kedua kalian like video ini. Ya, dan yang cara ketiganya kalian harus komen di bawah ID kalian dan server kalian. Ntar gua taruh di gua tampilin gambar ya, ID sama server itu yang mana. Dan kalian harus tulis di komentar gua bagusnya buatin konten apa ke depannya gitu. Saran buat channel gua ini apa gitu. Jangan lupa follow IG gua juga, @muhammadisra @mhdisra.
Ya caranya seperti itu aja. Dan bye.